Nama saya Musiran, bertempat di Dusun Bogoran, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Saya sebagai orang wirausaha peternak pemuda, peternak itik lokal dari Turi. Asal mula memang dari Turi, Kelurahan Sidomulyo. Setelah saya memelihara itu kebutuhan itik tumi itu kekurangan, saya terus menggunakan pakai mesin kertas, saya berhubungan dengan mesin kertas. Saya tiap bulan bisa menghasilkan DUD 3.500 per bulan. Setelah itu meri itu diambil oleh pedagang-pedagang, disebarkan ke seluruh daerah yang membutuhkan DUD itu di arah sekitar Kulon Progo, Purworejo, dan sekitar daerah Bantul. Dari kecil itu, meri itu dipasukan pada arubok, istilahnya inkubator. Dikasih BR itu sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu saya turunkan, saya berikan di tempat yang istilahnya di lemah itu ya, di tanah, kandang ya. Di tanah biasa di kandang bawah. Itu waktu sampai umur 1 minggu. Setelah itu saya telah pakasi pate katul dan pate BR sampai umur 20 hari. Setelah itu saya kasih katul sama aking. Vitamin-vitaminnya tepaan pate itu ciami kalau untuk masih kecil, atau vitatif. Kelainnya penyakit cuma senot. Kendalanya cuma penyakit senat itu, nanti kasih beban bisa pakai enrofat. Enrofat itu kalau yang besar itu pakai korifit kalau sudah besar. BP di sana itu prosesnya masih bagus, tapi kan daerah sini kan masalahnya tempat lah. Jadi daerah sini kan tetangganya kan tempatnya itu sudah sempit, jadi di perkampungan berarti kan mengganggu lingkungan kan. Tapi kan kalau saya kan sudah pinggiran. Diambil ke pertama yang betina itu untuk dilestarikan, untuk petelur, untuk keindukan. Tapi yang jalan itu pedaging. Umur 50 hari sampai 60 hari masih banyak permintaan, masih kekurangan di daerah Jogeng. Iya, saya sendiri tidak bisa memenuhi permintaan. Di sini kan cuma ada apa istilahnya, ada apa ya, minta kerja.
Jadi ada di sini yang setelah itu apa tuh praktek di sini itu bisa nanti di daerah lain. Jadi kan setelah itu kan Dina itu mengadakan pelatihan. Ya di Dina, Dina nanti tempatnya di sini. Yang sih ya juga saya yang memberi prakteknya di sini, tapi yang untuk anu teorinya di dinas. Jadi dari desa mana kecamatan mana ini? Baru lama ini kan ada 5 kecamatan. Karena kan KP di sini pelatihannya tapi kan enggak. Bilangnya ya tempatnya nanti ya repot. Pelatihnya di kantor dinas, di prakteknya karena ini banyak yang anu sih saya yang ngasih. Ayam dan intok. Atau mungkin kebutuhan kan kurang banyak, ya, ini nanti bisa disusun itu. Terus saya itu pakai yang di, saya praktek pakai mesin kerannya bisa menghasilkan banyak. Ini dari awal dari sini dulu, Pak. Sini pertama. Ya. Kita buka ini menyetop dulu. Ya. Tiga hari. Ya. Ini setelah di kambing mau berikan jadi sudah dikasih ya sekarang seperti ini. Ini nomor 1-8 dari. Umur ini hampir atas ini 24 hari masih seperti ini terus ini 27 hari 27 hari